skill. Sejauh kaki melangkah, harus ingat di atas bumi kau berpijak. Dengan nasihat, ikut pesan orang tua, hidupkan berkat. Dan moga-moga akhir nanti kita kan jumpa di syurga yang menanti. Dengan amalan yang di sisi, jadi apa perlu kita bazir waktu lagi. Persiapkan semua, sediakan segala, niat di hati hanya untuk dia. Let's go. Bermula dengan nama pengasih dan penyayang. Apa yang terjadi ku lalui dengan tenang. Nak cari seimbang hingga ku terlepas pandang. Aku nak cahaya tapi kejar bayang-bayang. Aku doa tak sesat di jalan lurus. Selekor tak terurus tapi tetap jalan terus. Biasa harus dosa aku terhapus. Ketemu jalan lurus sebelum ku ditibus. Let's go. Mimpiku kini tiada rahsia, semakin rasa rinduku padanya. Kau merahkan hatiku yang kini membiru. Hidup dan matiku hanya kau satu. Menuju rasa yang pernah hilang. Let's go. Mimpi-mimpiku kini tiada rahsia, semakin rasa rinduku padanya. Kau merahkan hatiku yang kini membiru. Hidup dan matiku hanya kau satu. Mimpi-mimpiku kini tiada rahsia, semakin rasa rinduku padanya. Kau merahkan hatiku yang kini membiru. Hidup dan matiku hanya kau satu. Hanya kau satu. Itu dia trio, kombinasi trio lelaki kita. Lagunya Yang Satu. Okey, nama penyanyinya, ketiga-tiganya ialah Aman Nasim, Red Rahmi, Red Rahimat dan juga Arif Peter. Tapi lagu tu pertama kali kita dengar, dah boleh hafal dah lagu tu. Dia punya melodi dia memang senang lah. Dah difahamkan lagu ini adalah bersepeda dengan salah satu telemovie, eh? Betul. Drama episod yang ditayangkan di TV9. Betul. Tajuknya adalah 30 hari sebelum raya. Apa yang dibuat tu 30 hari sebelum raya? Macam-macam. Shopping. Kena tengoklah. Kena tengok. Okey, kita nak bercakap tentang lagu inilah. Tentang lagu ini, Yang Satu ini. Jadi bagaimana agaknya lagu Yang Satu ini diberikan kepada kalian bertiga? Biasanya satu lagu tu seseorang nyanyi kan? Tapi ini bagi kepada trio ni. Betul. Cakap. Okay, kita silakan. Bagi kepada majikan saya. Majikan? Okey, silakan. Aman. Lagu ni kita buat bersamalah. Kita ada arif kita, Red Rahimat, Puan Hasril, Jack Jafni. Dengan even saya sendiri, kita buat lagu dengan lirik sekali semua. Dan benda ni sebenarnya lagu ni berkonsepkan ketuhanan juga sebenarnya. Okay. Cuma dia catchy supaya kita boleh dekatkan dengan semua orang lagi. So orang boleh sing along dengan lagu ni. Dan tak semestinya kadang lagu ketuhanan je mellow. So kita kena bagi lagu yang hard kepada orang supaya orang akan dengar. Still lagi akan sentiasa happy dan betul. Kita nak mencari yang satu. Dan terngiang-ngiang lah kan, betul, dengan betul. Kepala kita kan. Jadi dalam pemilihan Red dan juga Arif ni, bagaimana boleh memilih mereka berdua ni? Diorang adalah sangat talented. Yep. Macam Red, dia ada lagu dengan Celuk dengan Izzat Lazim sebelum ni kan. Yep. So macam Arif Peter sebelum ni pun dia ada pernah keluarkan lagu juga. And then dia memang dulu adalah rappers. Dua-dua adalah rappers. So benda ni adalah satu gabungan yang pada saya sendiri adalah satu benda yang baru untuk saya. Sebab saya belum pernah lagi berkolaborasi dengan rappers. So jadi ini pada saya satu kolaborasi yang sangat baik. Dan happy dengan diorang semua. Nampaklah wajah terpacar happy, ya kan? Red Rahimat. Nama dia Red. Red bukan sebab gabut Red.
Redor namanya, betul? Betul. Okey, kombinasi ada dua rappers ni dalam satu persembahan ni, bagaimana kan? Yang seorang nak rap ni, yang seorang nak rap ni, bagaimana? Pada saya, sebab masa proses penghasilan lagu, kita orang bertiga ada dekat situ, kita orang bincang, perawatak sama-sama. Macam mana nak bagi, kalau kita nak cakap overshadow tu terlalu sangat, tapi sebab macam kita nak nampak kelainan antara verse pertama, verse kedua and solo daripada Ahmad Nasim sendiri, nak bagi nampak kelainan, still nak maintainkan catchy tu dalam lagu. So saya rasa macam benda tu something yang baru, and dapat pula rezeki jadi OST drama, memang orang kena tengok drama tu and dengar lagu ni dekat YouTube. Saya nampak macam dia ada pelbagai elemen lah sebenarnya kan, dekat dalam lagu ni. Ada macam ada klasik sikit saya dengar-dengar kan. Arif sendiri, bagaimana menjadi salah seorang daripada penyanyi untuk menyanyikan lagu yang satu ni? Apa bestnya, apa kelebihannya? Kelebihan dia adalah kita contemporary lah, nasyid contemporary. Kita tak nak nampak sangat terlalu macam nasyid. Jadi kita bagi semua, dia easy listening. Semua agama boleh mendengar. Ya, betul. Wow. Senang, target makin luas. Okey, jadi music video dah buat dah? Music video semua? Dah, sudah. Dah? Ada di YouTube. Ada di YouTube sekarang. Ada sekarang ni untuk music video sekarang ada di YouTube CUIF Music. Dan semua boleh check out dekat situ. Boleh tengok music video dah ada dah. Baik. Jadi anda semua jangan lupa untuk anda support lagu ni yang satu, kombinasi trio lelaki kita. Jadi kita nak cakap terima kasih kepada ketiga-tiganya, iaitu Ahmad Nasim, Red Rahimat dan juga Arif Peter. Anda boleh layari Instagram ketiga-tiga mereka lah. Sebab saya sempatlah stop mereka pagi tadi. Masing-masing dah post dah gambar music video atau video klip yang telah pun dibuat yang satu itu. All the best untuk lagu ini. Thank you. Alright.